Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pedro Autocar, channelnya mobil-mobil bekas Wong Solo. Kali ini ada titipan jual ya dari teman saya. Mobilnya Isuzu Panther LS Turbo tahun 2008, transmisi manual ya. Tentunya bermesin diesel. Nah, nopolnya ini Adi Sukoharjo. Warnanya warna favorit ya, silver metallic. Nah, untuk keterangan lengkap, kondisi eksterior, interior, mesin, serta harga, lokasi, nomor HP nanti akan saya sebutkan ada dalam video. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Jangan dipercepat, jangan di skip-skip biar Anda tidak ketinggalan info-info mobil bekas yang ada di depan saya ini. Nah, seperti biasa ya, saya mulai dari depan dulu. Untuk kondisi headlampnya nih, ini kondisi headlampnya ini masih original ya, masih utuh ya, bening. Nanti sekiranya ini kurang bening, nanti bisa dibeningin lagi. Ini tidak ada keretakan, tidak ada baret-baret ya, tidak ada yang pecah-pecah. Nih, samping-sampingnya tidak ada yang pecah. Terus kondisi fog lampnya juga bening, masih bagus ya. Nih, tidak menguning. Nah, terus untuk grill, grill depan seperti ini ya bosku, Isuzu LS Turbo seperti ini ya. Kondisi grillnya untuk apa, krom-kromnya ini juga tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak ya, aman semuanya. Terus untuk gap antara cup dan fender di sini juga presisi ya, nih rapet. Terus untuk bumper depan secara keseluruhannya ini masih bagus ya, maklum termakan umur, ada baret-baretnya sedikit ya bosku. Nih, yang jelas ini tidak bekas insiden, tidak bekas laka ya. Terus untuk ban sebelah kiri depan nih sangat tebal sekali. Kondisi velg ini masih bawaan ya, ada baret-baretnya. Nih, maklum umurnya udah kurang lebih 2008 sampai 2023 itu sekitar 15 tahunan ya. Oke. Terus untuk footstepnya juga masih bagus, mantap. Body molding juga komplit nih, dari depan sampai belakang ada. Terus kita lihat untuk catnya ini dari fender ya, nih dari fender sampai ke belakang sana ya, masih bagus ya, garisnya ini masih lurus ya, nat-nat pintunya sampai belakang masih lurus. Terus untuk kaca, kaca depan di sini juga masih originalnya ya. Kita lihat karet depan ya, tuh karet depan tidak ada yang pecah. Terus list siler kaca juga masih orinya, tidak bekas gantian bosku ya. Oke. Terus untuk cover spion juga originalnya Isuzu ini ya, ini ada retaknya sedikit nih ya di lampu sein cover ini ya. Terus untuk talang air juga ada komplit, masih bawaan. Terus untuk kaca filmnya sekeliling dari kaca depan samping sampai belakang juga masih bagus. Terus untuk list karet kaca di sini juga masih bawaan nih ya, yang belakang juga sama. Oke. Terus handle pintu di sini masih ini bawaan ini ya, ada goresan-goresannya ini. Terus untuk ban sebelah kiri belakang juga, wah ini bannya baru. Terus untuk velg, kondisi velg juga bawaan ya, ini ada goresan-goresannya ini. Jadi untuk tahun 2008 ini sampai sekarang kalau tidak ada goresan itu mobil antik banget bosku, simpanan ya. Nah, terus untuk stop lamp kiri juga nih masih bagus, tidak ada retaknya, tidak ada baret-baretnya ini ya, masih mulus bening. Terus untuk list chrome yang pintu belakang juga masih oke, tidak ada pecahnya, tidak ada retaknya. Terus untuk panther nih, emblem panternya ya, terus emblem Isuzu, emblem LS, emblem LS 2.5L sama turbo ya.
Oke. Terus untuk kaca belakang, kaca belakang juga masih oke, tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak ya. Nah, terus untuk stop lamp kanan nih, ya. Stop lamp kanan juga masih oke. Terus, nah ini ada baretnya nih. Untuk yang belakang ada baretnya dikit ya, nih. Terus untuk kaca samping kanan dari belakang sampai depan juga masih bagus, masih utuh ya, nih, tidak ada yang gantian. Terus talang air juga komplit depan belakang. Nih kita lihat handle-nya. Nih. Terus untuk karet pelipet kaca, nih dari belakang ya bosku. Nih. Terus untuk handle pintu depan nih juga sama. Terus untuk cover spion yang kanan juga ini masih originalnya, dan ini ada pecahnya sedikit. Nanti kalau diganti bisa ya. Terus untuk body molding juga ada komplit dua ya. Footstepnya juga sama seperti yang tak sebutkan di kiri tadi. Oke, masih cakep. Ya. Nah, terus untuk ban sebelah kanan depan di sini juga masih tebel ya. Terus untuk velg depan di sini juga masih ori. Nah, ini baretnya di pinggir-pinggir ya, Bosku. Ada baretnya di pinggir. Terus kita lihat untuk kondisi bagian samping kanan ya. Nih, bagian samping kanan dari sini nih. Emblem pentad di kanan, terus ya lurus, ini masih simetris nih, lurus sampai belakang sana ya. Oke ya. Terus untuk headlamp sebelah kanan di sini juga masih nih, masih bagus, tidak ada yang pecah ya, tidak ada yang pecah. Cuma ada baretnya dikit nih, ini baret dikit sehelai rambut ya. Terus untuk fog lamp nih, kondisinya ini masih bening ya. Terus nih, kita lihat bumpernya dari sisi kanan ya. Terus kita ke interior nih. Kondisi interiornya seperti ini, joknya asli kulit nih ya, aslinya seperti ini. Ini joknya karena termakan umur ya bosku. Ini belum pernah gantian nih ya, ini termakan umur nih, kayak gini nih ya. Oke. Terus untuk door trim kita lihat yang sebelah kanan nih, ini masih ori bawaannya ya. Kalau interior Isuzu Panther ya seperti ini ya bosku ya, modelnya ya, tidak ada apa ya istilahnya ya, dari ciri khasnya Isuzu ya seperti ini sih menurut saya. Terus untuk list sealer pintu ini kita lihat ya. Oke. Nanti kita masuk ke dalam, kita ke job tengah dulu. Untuk karpet dasar ini ada dua ya, karpet dasarnya ada dua. Job yang belakang juga sama ya, ini sampai penumpang yang belakang. Terus untuk plafonnya seperti ini masih bawaannya. AC-nya sampai belakang. Kalau Innova kan di tengah sini, kalau yang Isuzu Panther ada di sini. Untuk double blower-nya. Ini kita lihat plafonnya masih utuh, terawat ya. Nah, terus untuk kisi-kisi AC belakang masih utuh. Nah, terus untuk yang door trim sebelah kiri sama belakang juga masih bagus ya, bosku.
tak pastikan masih bagus. Terus kita nyalain interior. Kita nyalain mesinnya. Jreng. Tek jreng. Panas banget ini, kita nyalain dulu. Nih, yang pasti AC-nya sangat dingin sekali ya bosku ya. Kalau Panther itu ya pasti dingin. Terus untuk ini console box juga masih bawaan ya. Ini catnya kusam, kemakan umur. Terus ini kotor, sorry belum dibersihin tadi ya. Kalau Panther kayak gini ada lacinya. Terus untuk knock shifter juga masih bawaannya. Terus laci-laci ya, ini dashboard juga masih oke. Tidak ada bekas tempelan lem ya, masih mulus bagus. Terus lampu indikator tidak ada yang nyala berbahaya terkecuali hand rem parking brake ya. Terus untuk sun visor seperti ini kondisinya ya. Oke. Ini tombol lampu fog lamp sama electric mirror ya. Untuk AC sangat dingin. Terus ini jam digital ya. Ini wiper belakangnya ya. Kayaknya tombol kayak gini, lampu hazard, ini AC ya. Terus kita ke ruang mesin. Mesinnya masih nyus. Tadi tak naikin di jalan. Oh, sekali tarian langsung gaspol bosku, enak banget. Nah, ini kondisi pilarnya dari sini ya. Kita lihat ini tidak bekas nabrak, tidak bekas repair ya. Ini masih utuh nih, masih turut nabraknya ya. Untuk Avon juga masih orinya. Ini bawaan ya bosku, tidak bekas insiden ya, tidak bekas repairan, tidak bekas kentengan ya. Nih. Oke, untuk pilar sebelah kanan seperti ini. Mesin khas diesel, wajahnya diesel bosku. Untuk nap pickup juga sama, ini masih orinya semuanya ini ya, tidak bekas kentengan. Untuk ini kita lihat masih oke. Untuk filler cupnya, nah ini ya mesin, kita lihat lagi. Top bawah juara mesinnya. Terus untuk lokasi mobil ada di Solo Raya. Ini tadi dibuka harga di angka 163 juta ya. Silakan nego di TKP, nego di depan unit ya. Untuk estimasi pajaknya saya tak liatin STNK nya helmen. Nih, untuk informasi STNK nya ini ya. Nih, Sukoharjo, Kartosuro, Jawa Tengah ya. Mereknya Isuzu, tipenya TBR
54 F turbo ya, LS turbo ya. Jenis mobilnya mobil penumpang model minibus tahun pembuatan perakitan 2008 ya. Isi silinder 2499 atau dibulatin jadi 255. Atau dibulatin jadi 25. Sorry. Untuk pajak pokoknya di sini tertera pajak pokoknya 2158 ya. 2158 atau total kurang lebih 23 ya. 2.300. Untuk pajak tahunannya di sini sampai bulan 1 2024, masih sangat panjang. Terus pajak 5 tahunannya di sini 2027 ya, masih lumayan panjang. Terus untuk lokasi mobil ada di Solo, Jawa Tengah. Bagi yang berminat bisa hubungin di lewat saya ya, nomor WA 085 702 0400. Mudah-mudahan setelah saya upload di YouTube ini ada bosku yang berminat, ada yang berjodoh. Amin ya robbal alamin. Nah, cukup sekian video Isuzu Panther LS Turbo tahun 2008. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video mobil selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Sehat tanpa obat, seger tanpa dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.